kursus. Di tahun 2021 kemarin, ini melalui darat dan tiba di pelabuhan Siwa, Sulawesi Selatan, dan akan berlanjut ke Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, Lasusua. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu 3 jam naik kapal feri. Ini pagi hari jam 8 pagi. Setelah tiba di sana, kita menggunakan darat lagi untuk menuju ke lokasi. Di dalam perjalanan ini sangat menikmati lautan dan bercengkrama dengan para penumpang yang ada di atas kapal feri. Alhamdulillah perjalanan ini betul-betul menguras tenaga, tapi sangat menikmati demi untuk berbagi kepada rekan-rekan pelatih yang akan mengikuti kursus kepelatihan lisensi D Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Di dalam kursus ini diikuti oleh beberapa peserta, termasuk ada yang 4 orang dari kepala-kepala desa dan juga beberapa mantan pemain. Ini ada 2 penyeberangan, ada dengan menggunakan kapal cepat dan ada menggunakan kapal besi, tapi saya memilih untuk naik di kapal feri dengan waktu 3 jam. Setelah tiba di sana, bertemulah dengan panitia, yaitu dari Bapak Kepala Dinas DPMD. Jadi yang melakukan kursus ini adalah Dinas DPMD bekerjasama dengan ASKAP Kolaka Utara. Saya rasa itu, terima kasih. Will guide you far away to a place where senses will decay.